Nah ini Om Joni baku dapa dengan ibu-ibu arisan Mega. Apa kabar? Apa kabar, Pak? Baik. Wah, misinya apa ini? Misinya apa? Sehat. Olahraga. Kumpul, olahraga, makan, kuliner. Wah, enjoy ya. Oke, Om Joni semua pergi dulu. Nanti baku dapa di mana? Di mana? Hapa Beach Club. Wah, luar biasa. Owner Om Joni mau ke sana. Iya, sip. Om Joni mau spesial datang ke sana. Iya, bagus, Om. Oke, ya. Jadi bagus ada pertama. Pertama yang untuk iya. Nanti setelah itu nanti Om Joni promosikan tempat pasti itu. Rame nanti. Rame ya? Iya, pasti. Hari Sabtu Om Joni ke sana. Iya. Cari waktulah Sabtu kapan gitu. Iya. Betul. Oke. Ada kanoing, nanti kita bilang. Om Joni mau main kanoing. Oh, bon. Wow, luar biasa. Oke, pegang tangan dulu. Ini ketuanya, ketua umum. Ketua umum ya. Luar biasa ya. Wah. Jadi sekali lagi ini kopi ini campuran apa tadi? Beberapa campuran susu, iya. Fresh milk dan lain-lain. Dan rasanya mungkin agak ke kopi, cookies and cream. Cookies and cream. Oh, keren nih. Baru kali ini ya. Wah, Om Joni pesan satu. Berapa satu ini? Boleh yang ini sedang-sedang saja, yang kecil ya. 23. Apa kabar? Dengan Om Joni Vlog. Apa kabar? Iya. Ini dari dinas perhubungan ya. Wah. Petugas yang, berarti. Yang sama yang kemarin waktu di situ. Oh iya. Luar biasa. Kali ini wisatawannya banyak. Banyak dari kemarin. Om. Dari kemarin ya? Iya. Maaf, dari mana? Manado atau dari? Ya, kalau saya dari Manado. Oh, kalau ini? Dari Jawa sini. Wow, ketemu lagi dengan orang di Manado kan? Iya. Tahu bahasa Manado ini? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Om Joni ya. Om Joni saat ini ada di Megamas Manado ya. Dan inilah suasana ya di Pantai Manado ya, kawasan Megamas. Hari ini tanggal 2 Juni ya teman-teman. Hari libur nasional, kalau tidak salah ini hari raya Waisak ya. Dan Om Joni akan mengupdate suasana di Pantai Megamas, Pantai Manado pada pagi hari ini. Ya, seperti biasanya kalau hari libur nasional maka di tempat ini biasanya itu ramai ya. Ada kegiatan jalan pagi dan lain sebagainya. Tetapi kelihatan tidak seperti yang Om Joni bayangkan, pagi ini tidak begitu ramai. Tetapi Om Joni akan coba memperlihatkan suasana di sini. Ya, beda dengan hari Sabtu ya atau hari Minggu. Oke, teman-teman, Om Joni keliling ya di Pantai Manado ya, kawasan Megamas. Nah, ini teman-teman suasananya seperti ini ya. Tidak banyak ya.
orang yang berjalan. Biasanya kalau hari Minggu, hari Sabtu ya, banyak sekali di sini. Dan di pagi hari ini tidak begitu banyak ya, seperti hari Sabtu maupun hari Minggu. Namun ya, pagi hari ini menurut Om Joni keren ya. Mantap ya. Suasananya pasti mantap sekali. Nah, Anda bisa lihat ya, teman-teman, perahu-perahu di sana ya. Mereka melayani apa wisatawan ya, ke Bunaken, ke mana saja, teman-teman. Pagi. Pagi, Ibu. Wah, luar biasa ini. Hari libur nasional ya. Iya. Jadi iya. Jalan-jalan. Oh, tapi orang satu minggu tiga kali. Oh ya, dari mana, Bu? Dari Air Madidi atau dari Manado? Manado saja, Kang. Orang Winangun tuh orang. Oh, orang Winangun. Apa kabar? Bye-bye semua orang Winangun ya. Terima kasih. Ini perkenalkan ini Om Joni Vlog ya. Oh. Vlogger ya, Om-om. Vlog dan ini. Iya. Nanti mau ini. Ibu Pendeta. Oh, Ibu Pendeta ya. Wah, Ibu Pendeta gaul juga ya pakai. Oh, tapi memang seperti itu. Oh, iya. Di mana pelayanannya, Bu? Astaga, sudah ada no. Di Winangun ya. Di Winangun. Oke ya, sukses selalu. Yang penting sehat toh. Iya, sehat mucah. Iya, itu yang penting sehat. Oke. Okay. Oh, sudah tadi dong berarti. Oke. Turun tuh dari ujung sana ke ujung sana. Sampai ke ujung. Oh, oke. Yo, so ada 3 kilo. 3 kilo ya, sudah ada pembakaran ya, banyak ini. Iya, terus sampai 4 kilo no, Bu, kalau dia masuk di Pohon Kasih kan. Iya, dia. Oh, wah luar biasa. Okay. Om Joni baru mulai berjalan ini. Oke, okay. Ya, Om John. Sukses ya, sehat ya. Selalu. Iya. Nah, ini teman-teman luar biasa ya suasananya. Ketemu dengan teman-teman sepelayanan. Hehehe. Mereka lagi cari keringat dan sudah 4 kilo jalan ya. Lumayan mereka sudah 4 kilo trompet ibu-ibu ini. Nah, ini suasananya. Dan seperti yang Om Joni sampaikan, tidak seperti biasanya di hari Sabtu ya atau hari Minggu. Hari-hari tersebut cukup padat ya, teman-teman. Ramai. Nah, ini Om Joni mau kasih tahu teman-teman ya. Wow, keren ya. Ini ya. Di daerah Megamas banyak sekali perahu-perahu seperti ini ya. Perahu-perahu wisata ya. Nah, itu mereka lagi pasti ini mereka pasti ke Bunaken ya ini. Om Joni kasih dekat ya. Nah, itu kan. Iya. Ini pasti mereka ke Bunaken. Mantap ya. Nah, itu dia teman-teman ya, luar biasa. Ada yang ke Bunaken, ada yang jalan kaki seperti ini. Nah, di pagi hari ini ada orang bajual di sini yang mengambil kesempatan untuk jualan ya. Mantap ya, teman-teman. Wow. Wah, itu juga ya ada berenang ini. Ini latihan ini kalian, latihan berenang ini. Nah, ini kan latihan berenang atau latihan untuk apa? Menyelam ya. Oh, ini latihan berenang. Keren ya teman-teman. Wow, ini lagi jualan ya. Jualan apa? Kacang hijau. Tapi Om Joni belum mau singgah. Om Joni mau putar-putar dulu ya. Nah, ini seperti ini suasananya teman-teman ya. Wah, luar biasa ya. Tidak begitu ramai tapi. Namun menurut Om Joni keren ya untuk jalan pagi. Sambil Om Joni memperlihatkan suasana di dalam perjalanan ini, dalam perjalanan keliling. Nah, ini wow, keren ya. Ini ada food truck-food truck ya. Nah, ini lagi jualan apa ini, kacang hijau mungkin ya. Oh, ini baru buka ini. Baru buka. Ini juga mungkin baru buka. Ya.
Ini lagi olahraga pagi, senam ya. Mantap teman-teman ya, ada orang lagi senam. Wow, lagi senam. Inilah kegiatan di Mega Mas ketiga pagi hari ya. Dan hari ini adalah hari libur nasional. Oke teman-teman, di sebelah kanan Om Joni ini kelihatan ada pembangunan kafe baru ya. Dulu di sini namanya The Club ya, The Club. The Club dulu ya, tapi mungkin sudah lain namanya ya. Wow. Nah ini di sini yang tadi Om Joni. Halo, apa kabar? Mantap ya. Iya, mau ke mana? Jalan-jalan. Iya. Oke, lanjut. Om Joni Vlog ya. Nah ini teman-teman, di sini ya Om Joni kasih lihat tadi banyak sekali tamu ini mau ke Bunaken mungkin. Ya Om Joni coba kasih lihat di sini ya. Mau kemana ini teman-teman? Wah luar biasa, keren ya. Wow mantap sekali. Nah ini dia para wisatawan. Oke. Pagi-pagi. Mau kemana ini Rupaso? Pibunaken ya? Iya Pak, mau jalan-jalan di Bunaken. Oh iya, jalan kaki atau dari sini naik perahu kan? Kalau jalan kaki nggak bisa. Oh iya. Maaf dari mana? Manado atau dari? Ya, kalau saya dari Manado. Oh kalau ini? Ini dari Jawa semua. Wow, ketemu lagi dengan orang di Manado kan? Iya. Tahu bahasa Manado ini? Ini kantor apa dalam rangka dinas atau? Enggak, dinas cuma jalan-jalan. Oh, jalan-jalan ya. Di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Dek? Jawa Timur, Pak. Oh, Jawa Timur ya. Wah. Wow. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Mantap ya. Semoga dapat menikmati ya suasana yang di Bunaken nanti. Jangan lupa menyelam ya. Sayang kalau ke sana tidak menyelam. Aduh. Karena beda ya. Om Joni mau bilang ya, beda kalau kita mau ke Pantai Kuta Bali. Karena cuman ada pasir gitu kan. Kalau di Bunaken itu dia lebih strength-nya itu di bawah laut. Jadi kalau misalnya kita tidak menyelam ya kurang mantap juga. Snorkeling ya. Mudah-mudahan bisa snorkeling atau tidak tahu berenang kan? Tidak apa-apa karena pakai pelampung ya. Oke deh ya. Ya enjoy di Manado ya. Ya oke. Nah ini teman-teman ya luar biasa ramai teman-teman. Ini coba Om Joni mau lihat ya ini kapal-kapal ya. Kapal-kapal ini. Wow. Nah ini juga teman-teman ya, ada yang mandi-mandi. Wow, di sini bersih teman-teman ya, di sini bersih. Menurut Om Joni ini keren ya teman-teman, luar biasa ya. Nah ini mereka, nah ini kalau ini wow mantap. Oh ini ya kamera bawah laut ya. Iya aku. Mantap sekali ya. Ada tamu mau ke Bunaken ini? Iya ada. Wow, luar biasa ya. Mantap ya. Apa kabar? Ah, dengan Om Joni Vlog. Apa kabar? Iyo. Ini dari dinas perhubungan ya. Wah, petugas berarti. Yang sama yang kemarin waktu di situ. Oh iya. Luar biasa. Kali ini wisatawannya banyak. Banyak dari kemarin. Om. Dari kemarin ya. Iya. Wah dinas perhubungan tetap ini ya, tetap sigap ya. Tetap semangat. Om. Tetap semangat ya. Wah luar biasa, mempromosikan wisata di Sulawesi Utara. Iya. Yang penting pelayanannya,
Tetap standby. Standby ya. Oh, ini juga. Yeah. Ada buku-buku apa ini, Bos? Eh? Oke okay, ya. Oke, okay, Om Ya, sukses selalu. Yeah. Nah, ini dia teman-teman ya. Jadi seperti ini suasananya. Nah, ini teman-teman saya dari Dinas Perhubungan. Wow, keren. Semangat ya. Wow, luar biasa. Nah, ini dia. Oke, okay. Luar biasa ya. Hari ini banyak tamu, benar-benar banyak tamu. Oke, okay, Dek, semuanya. Ya, banyak tamu ya. Dan inilah suasana yang ada di kawasan Megamas ya. Teman Om Joni ada di sini ya, di kawasan rencana pelabuhan wisata. Ini lagi direnovasi. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini akan segera selesai dan apa namanya? Di sini menjadi tempat yang keren untuk ini ya, untuk kita ngopi. Untuk sebagai ruangan tunggu ya, teman-teman. Nah, Om Joni kasih tahu ya, keren dari sini ya. Kita bisa melihat pemandangan yang indah dari sini, teman-teman. Ini terus ke sini ya. Nah, ini kan dari sini Om Joni boleh kasih lihat ya pemandangan indah ya. Mantap sekali. Wow, keren. Ini dia, teman-teman. Manado. Ya, ini jadi pelabuhan wisata paling mantap ya. Luar biasa, teman-teman. Keren ya. Nah, ini lagi direnovasi, semoga cepat selesai. Nah, ini ya, ada yang berenang di sana ya. Kelihatan mereka latihan atau apa itu. Wow, keren ya. Nah, Om Joni mau jalan di sini, teman-teman ya. Mau jalan, masih ke sini lagi Om Joni. Oke, Om Joni lanjut ya. Ke situ dulu. Wow, keren. Dari sini juga mantap pemandangannya ya. Wow, itu dia ya. Ini area Duta Hotel. Di sebelah sini adalah kantor pusat Bank Sulut. Nah, ini adalah jembatan Soekarno. Ini dia Teluk Manado. Wow, mantap ya teman-teman. Keren ya. Mantap. Menurut Om Joni keren. Ini bersih ya, tidak ada sampah. Memang kok bagus sekali ya. Harus jaga kebersihannya teman-teman ya. Wow. Oke, Om Joni jalan terus. Ini ada apa namanya? Pohon kasih ya ini. Ya, mantap itu pohon kasih. Lagi jalan. Anak-anak lagi jalan. Wow. Mantap ya teman-teman. Menurut Om Joni ini keren ya. Suasana Manado di hari ini, di tanggal 2 Juni. Luar biasa teman-teman. Om Joni berputar terus ya. Sambil apa namanya, cari keringat, orang Manado bilang. Cari suara. Cari suara. Oke teman-teman, Om Joni sudah di sini ya. Dan ini suasananya. Wow. Ini di sebelah kanan Om Joni ini adalah, depan Om Joni ini adalah Manado. Di bagian barat ya. Ini bagian barat, tadi sebelah timur Om Joni kasih lihat. Keren ya, bagian barat selatan ini ya, dan ini barat. Wow, mantap. Keren ya. Mantap sekali ya. Di sana Malalayang ya. Malalayang Beach Walk itu. Wow, di situ dia. Nah, ini Bahu Mall ya, Om Joni kasih tunjung. Ini kawasan Bahu Mall. Ini Mantos, teman-teman. Wah, ini kawasan Mega Mas. Yang sekarang Om Joni ini ya. Keren ya, teman-teman. Luar biasa ya. Menurut Om Joni mantap ini. Wow, keren. Ini Om Joni jalan lagi ya. Perlihatkan suasana pagi di kawasan Pantai Manado, Mega Mas.
Wow, ini dia. Wow, keren ya. Ini dia teman-teman. Luar biasa ya teman-teman. Suasana pagi di kawasan Megamas. Ya, ada semuanya telah melihat suasana Pantai Manado. Pasti keren ya. Ini dia. Om Joni kasih lihat dari sini ya. Wow. Wow. Nah, ini ada Dinas Pariwisata ya, Kota Manado. Berada di kawasan Megamas, teman-teman. Mantap ya. Nah, ini teman-teman, Om Joni tiba di sini ya. Ya, tadi Om Joni ke pelabuhan di sini, pelabuhan wisata. Nah, ini Om Joni tiba lagi di sini. Nah, ini suasananya, teman-teman. Jadi sekali lagi di tanggal 2 Juni ya, hari raya Waisak, di hari libur nasional, dan tidak seperti biasanya di hari Sabtu dan hari Minggu yang ramai sekali ya. Ini tidak begitu banyak orang, tapi ya lumayan ya, banyak para wisatawan yang berangkat ke Bunaken ya. Om Joni lihat banyak ya. Ini ngopi ya, bukan? Iya, kopi. Enak kopinya, betul, kopi. Mana depannya? Ini depannya. Oh, iya. Om Joni pikir. Apa kabar semuanya? Lagi ngopi. Gary, kopi oksigen. Kopi oksigen. Itu Gary, masuk. Oh iya. Kopi oksigen enak, kopinya enak. Enggak, ini di publik, di umum, untuk umum. Baru dibuka atau? Baru buka kemarin. Kemarin ya. Jadi belum tulis oksigen kopi. Oh. Baru. Baru tahu ada kopi oksigen ya. Om Joni juga penggemar kopi, tapi baru. Om Joni vlog. Iya, Om Joni vlog. Halo, apa kabar? Ya, Om Joni vlog. Lagi shooting di pelabuhan pariwisata tadi, banyak tamu. Iya. Iya, betul. Wow. Oke. Coba cari Om Joni vlog. Om Joni vlog. Iya. Oh, dari mana ini, Dang? Orang Manado toh? Iya. Orang campur-campur, Dang, ya? Oh, iya, Jakarta. Dari Jakarta, Surabaya. Wow, luar biasa. Oke, Om Joni mau ke dalam dulu ya. Nah, ini tapi belum ada nama ini, Kang. Wah, Bro Gary. Nah, Om Joni mau rasa ini kalau begini ya. Tadi Om Joni mau pergi di situ mau cari kacang hijau, tapi di sini, Jo. Wah, kacang hijau. Iya, nanti Om Joni masuk. Om Joni masuk. Mau tanya-tanya di sana, toh? Halo Gary, apa kabar? Oke, mau ke sini. Promosi gratis. Nah, ini dia. Tempatnya minimalis ya. Wow, apa kabar Gary? Baik. Wah, ini kopi oksigen menurut ini. Reorka Coffee Sport. Apa, Reo? Reorka? Reorka Coffee Sport. Mantap ya. Wah, ini campuran apa saja di sini kalau Reorka? Kopi khasnya di sini apa, Reorka? Reorka Coffee. Ini oh, itu khas. Campuran susu. Oke. Okay. Rasa agak cookies and cream. Jadi sekali lagi, ini kopi ini campuran apa tadi? Beberapa campuran susu, iya. Fresh milk dan lain-lain. Dan rasanya mungkin agak ke kopi, cookies and cream. Cookies and cream, oh keren nih. Baru kali ini ya. Wah, Om Joni pesan satu, berapa satu ini? Boleh. Yang ini sedang-sedang saja, yang kecil ya. 23. Oh ya, 23 ya. Oh wah, hampir ya. Hampir pasarannya hampir mirip juga dengan di Om Joni ya, ke Alfamart ya, Indomart. Oh iya. Iya, 20 juga. Iya. Coba ya. Satu. Oh, ini nanti pesanan lain atau? Om Joni punya? Setelah ini ya? Oke.
Om Joni pesan satu ya. Iya iya oke iya iya. Nah ini Om Joni baku dapat dengan ibu-ibu arisan mega bapak-bapak. Bilang ketuanya datang. Umur panjang. Apa kabar? Apa kabar Pak? Baik. Wah misinya apa ini? Misinya apa? Sehat. Olahraga. Kumpul. Olahraga. Makan. Kuliner. Wah enjoy ya. Enjoy. Ya. Umurnya udah manula semua. Oh sama dia Om Joni. Om Joni manula. Oh ini. Ini masih umur-umur muda ini. Ini ibu. Mungkin 40-an ibu. Sama ini ibu 40-an, 40-an. Ini 40-an, kamu 40-an. Oke. 30. Arisan mega ya. Wah, luar biasa. Oke, Om Joni semua pergi dulu. Nanti Mbakku dapat di mana? Di mana? Hapa Beach Club. Hapa Beach Club. Nanti semua WA dan Om Joni ke sana. Oke, terima. Wah, luar biasa. Owner. Om Joni mau ke sana? Iya, sip. Om Joni mau spesial datang ke sana. Iya, bagus Om. Oke, ya. Jadi bagus ada pertama. Pertama yang untuk. Iya. Nanti setelah itu nanti Om Joni promosikan tempat itu. Rame nanti. Rame ya? Iya, pasti. Hari Sabtu Om Joni ke sana. Iya. Cari waktu lah, Sabtu kapan gitu. Ya. Oke. Ada kanoing, nanti kita bilang. Om Joni mau main kanoing. Oh, boleh. Oke. Kano ya. Iya, nanti gini Bu, Ci. Om buka Om Joni pe vlog, kemudian di ada deskripsi di situ, ada nomor HP. Iya, iya, iya. Ada nomor WA. WA Jo di situ ya. Iya. Oke. Terima kasih. Wah. Wah, luar biasa. Oke, pegang tangan dulu. Ini ketuanya, ketua umum ya. Luar biasa ya. Wah. Oke. Wah, luar biasa. Oke, ini vlog. Nah, ini ketemu dengan torong ke mainan. Iya, mainan. Wah. Iya, luar biasa. Ini apa kote? Mini pom ya. Iya. Wow, dari mana Bu? Ini siapa? Ini sama. Hanya teman ketemu Jogi. Oh, ketemu Jogi. Samperin. Dari mana Dang? Dari Motoling Minsel. Oh, Minsel ya? Iya. Jauh-jauh ke sini ya? Iya, tapi sudah kerja di mana dulu? Oh. Makanya. Iya, iya. Ya, jadi mana Motoling? Di pertambangan. Wow, bagus sekali ya. Ini dia si mainan. Ada begini. Iya. Iya. Oke, Dang. Iya, terima kasih. Iya.